mengenai free diving sendiri, itu dari kapan, terus kenapa yang dipilih itu, kan serem. Free diving saya udah, kayaknya udah mau 2 tahun sih. Awalnya saya iseng coba-coba, terus kebetulan teman saya, dia yang punya sekolah free diving, namanya Free Diving Society di Jakarta. Terus saya iseng, saya pengen tahu gitu, ini apa sih free diving, gitu. Terus saya ikut, ada ketagihan, sampai akhirnya saya jadi instructor. Udah ke mana aja? Berarti udah dapet itunya, apa license-nya? Baru aja, karena orang mungkin melihatnya, oh orang cuma nyelam-nyelam doang, tapi free diving itu salah satu olahraga ekstrim yang cukup berbahaya. Kalau nggak tahu tekniknya, nggak tahu teorinya, nggak tahu cara melakukannya, itu sangat bahaya sih. Tapi kalau kita tahu semua, kita ngelakuin dengan prosedur yang benar, semuanya apa ya. Udah kemana aja? Udah kemana aja? Indonesia sih, ya kemana, Wakatobi, Jawan, Bandung, Bali udah pasti. Yang belum sih Raja Ampat sih. Mas, ke dalam berapa meter mas yang udah di kemampuan mas Dio sendiri? Saya 41 meter. 41 meter. Dalam tempo berapa menit mas? 41 meter itu paling 1,5 menit. Karena kan free diving itu ada beberapa disiplin kan. Ada static apnea, ada constant weight namanya, ada ada immersion, ada no pins gitu. Nah, kalau yang biasanya common dilakukan itu static apnea itu kita cuma nahan napas diam. Itu ada lagi caranya gitu. Jadi, ya saya lakukan semua dulu, dan instructor itu requirement-nya lumayan banyak sih. Apa aja tuh kalau boleh tahu? Nahan napas static itu minimal 4 menit. Terus kedalaman 40 meter. Terus distance-nya itu 100 meter dalam satu tarikan napas. Mas, efeknya apa sih mas? Istilahnya mengikuti olahraga itu mas? Efeknya sehat dan Anda tidak akan gemuk. Iya beneran, karena saya ikut. Iya tapi beneran. Waktu gue pertama kali ikut free diving itu berat tuh 6 atau 65 ya. 3 minggu ikut free dive langsung lupa 9-60, makanya disangka narkoba. Iya. Padahal ke pantai hitam gitu, wah ini narkoba loh gitu. Padahal free dive gitu, ya narkoba gimana. Emang kenapa sih yang masalah yang barusan tuh kemarin sempat akhirnya meluapkan di Instagram. Iya itu, tentang body shaming seperti apa sih? Jok saya kan orangnya malas ya, kita nanti. Lalu saya tuh paling malas dengar kata konten sama klarifikasi. Viral, konten, klarifikasi itu kayak 3 kata yang sering diulang-ulang terus. Gitu. Maksud saya itu bukan klarifikasi. Orang saya nulisnya sambil boker gitu. Saya nulis itu karena beberapa orang sekeliling dekat saya itu di message di DM tulisannya. Tolong dong Dita suruh berhenti nyabu gitu. Apalah ke saya semua, kamu narkoba ya? Ibu saya yo gitu. Wah, narkoba dari mana? Mau rokok aja enggak gua. Yo, tapi kan menurut lu, kamu kalau kurus kan tahu, orang kurus kan karena free dive itu kan olahraga anaerobik. Olahraga yang tidak menggunakan oksigen. Jadi kita enggak pakai oksigen maksudnya. Jadi tahan napas kan. Kita banyak yang kebakar, lebih banyak gitu yang kebakar. Dan saya kalau misalnya free dive itu dari jam 7 pagi itu gak boleh sarapan, jadi baru makan nanti jam 3. Jadi kadang-kadang jam 5 baru makan. Kalau saya ngajar misalnya, kebayang kan, berarti gak mustahil loh buat saya kurus. Hitam ya, karena saya gimana dan ya, saya bingung stigma orang tuh hitam tuh dekil dan tidak terurus. Dan emang kenapa sih gitu? Gak ada masalah gitu. Nah, saya terganggu lah sama itu. Bukan saya mau jadi gitu, jadi supaya saya bilang, enggak sih, mau kasih tau. Men, udah dong jangan ngurusin gua lah, hidup lo. Kalau lo gak bahagia, jangan bikin orang gak bahagia gitu maksudnya. Lo, misalnya lo gak bahagia sama suami lo, om ajak ngomong suami lo, jangan lo ngejar ke orang lain gitu maksud saya gitu. Ya udah. Berarti itu udah level seorang diktarisi ya? Gue sih disitu, ya gue gak, gue mau kasih tau aja gitu. Ya elah bro, lo ngapain sih. Tapi sempat ini gak sih, istilahnya ada iseng polisi gitu, segala macam kayak gitu. Gak pernah. Saya kan maksudnya iseng apa? Ya maksudnya ada polisi gitu nanya-nanya segala macam gitu gara-gara hal-hal seperti ini gitu. Polisi itu malas kayak nanya saya. Lihat aja di Instagram saya kegiatan saya apa gitu, gak jelas gitu. Mengkucing, free dive. Tapi selama proses belajar free dive itu pernah ada accidents yang enggak? Accident? Di free dive itu blackout itu common. Dari common blackout karena hipoksia kan, tapi itu cuma dibuka maskernya langsung sadar lagi. Saya waktu itu hampir karena saya waktu itu saya nahan napas terlambat tuh 5 menit.
seperti itu saya. Tapi enggak apa-apa habis itu. Enggak ada sih sebenarnya. Itu terjadi di kedalaman 10 meter. Oh enggak, kalau nafas yang tadi itu kita diem aja. Jadi kita cuma diemnya lebih air. Kalau yang ke kedalaman itu paling karena saya ada sinus. Jadi saya tidak ke dalam kok sakit, nah itu nyarinya buat kalau disal equalize. Equalize itu kalau kita naik pesawat, kupingnya sakit, itu kita nah, sama kalau ke dalam gitu. Jadi kalau kalau kita sinus, bisa buat equalize. Tapi lama-lama sih saya nembus sendiri. Kalau kecelakaan gitu. Tapi ada lokasi yang mau di ini enggak mesti datengin untuk free diving gitu. Oh, banyak impian. Banyak banget. Salah satu impian yang paling banget. Aja empat saya pingin terus Dahab. Dahab saya pingin. Dahab tuh di mana ya? Di Aceh. Oh, Mesir. Kenapa tuh Mas mau milih sana? Karena itu salah satu surganya freediver di sini. Oh gitu. Di Bahamas juga. Oh gitu. Di Bahamas itu apa Mas? Maksudnya mungkin bisa ceritain apa yang pengen laut. Maksudnya di kedalamannya apa yang pengen dilihat di situ? Saya mau reach kedalaman yang lebih dalam lagi gitu. Karena di laut di sini kan yang dalamnya sampai 100 meter ya kan. Saya 40 saya mau ngejar ya bulan tahun depan atau 3 bulan lagi saya bisa 50 meter. Saya mau ngejar sampai at least 80 lah. Saya kepingin ya, nggak tahu saya mampu. Iya.